Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Tasikmalaya. Ini baru beres hujan. Tadi saya baru turun dari kereta dan langsung standby di sini. Gak tahu bakal hujan lagi atau enggak nih. Berharap jangan ya. Ini udah maghrib, oi. Belum, tapi kita jam 17.16. Ini masih sore, tapi suasananya ini seperti maghrib gitu. Soalnya mendung gelap seperti ini kawan. Dan saya standby di sini ingin nyegat satu kereta saja. Walaupun satu kereta tapi ini paten ya. Ini adalah KLB rel. KLB rel dari stasiun Cilacap, Maos hingga Rancaikek. KLB rel ini hadir kembali dan saya akan videokan. Alhamdulillah di Tasik kebagian masih sore ini ya. Kita akan tunggu keretanya nanti masuk stasiun Tasikmalaya. Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Ikut nyegat juga bos. Hujan. Sehat. Kita bareng-bareng di sini hunting KLB rel nih. Oh, datang lagi. Menyegat di Cibatu mah ini sampai di Cibatu jam sabaraha meureunnya? Karena saya nyegat di Tasik jadi masih ada matahari gitu. Masih enak lah kalau nyegat di Tasik. KLB rel ini saya ulangi lagi, ini dari stasiun Cilacap, Maos hingga Rancaikek. Kalau sampai Cibatunya ini wah jam sabaraha meureun nepi Cibatu mah euy. Apalagi sampai Rancaikek bisa-bisa tengah malam. Karena ini kan dari Tasik misalkan berangkat sekarang lah. Sampai Ciawi oke masih lancar. Ciawi Cipeundeuh itu taspatnya mulai dibatasi 10 sampai 15 km per jam. Di sini kita cerita tentang KLB tersebut terlebih dahulu ya. Apalagi nanti lepas Cibatu, wah makin lambat. Sampai Nagrek makin lambat, sampai Cicalengka lambat. Oh iya benar. Ditambah lagi ini berangkat sore dari Tasik. Nah, nanti ketemu sama kereta-kereta yang dari arah Bandung. Kereta api jarak jauh pasti bakal kalah silang terus. Oh iya. KLB rel ini dari Cilacap terus di Maos ganti masinis, di Maos sampai Banjar ganti lagi, Banjar Tasik ganti lagi, Tasik Cibatu ganti, Cibatu Rancaikek. Jadi total 5 kali pergantian masinis. Dan di Tasik ini ada pergantian masinis. Nanti ya kita lihat. Masuk jalur sabaraha biasana? 2. Masuk jalur 2. Tadi saya serayu masuk jalur 1 eh. Hujan. Oh, hujan. Penumpang KLB rel. Oh, KLB rel mah mulai penumpang. Bener baik. Masih belum ada euy KLB relnya. Tapi berhenti lama tuh biasa di sini. Ye, KLB rel. Uduh, buram langsung euy kamera urang. KLB relnya masuk di jalur 2 ya, Lur. Kita akan lihat SF dari KLB rel sekarang ini ya. Berarti ini tuh perjalanan ketiga. Sampai Rancaikek gak tahu jam berapa nih. Bisa-bisa subuh. Karena KLB rel ini sangat lama sekali kawan. Pokoknya dilapisan lah. Lemot kereta lambat ini mah. Dari Cipeundeuh ke Cibatu juga itu bisa 1 jam lebih. Bahkan petak Cibatu Warung Bandrek pun itu setengah jam sih. Setengah jam. Terus dong agak maju dikit, terus. Tuh lihat sudah bersiap masinis sana ya. Pergantian masinis. Terus KLB terus. Mantap, bisa hunting nih.
Kang Berel saat ini sudah masuk stasiun Tasikmalaya, standby di jalur 2 stasiun Tasikmalaya. Ini masinisnya dari kru Banjar ya. Cekrek, cekrek, oke. Okay. Berhenti. Acan kene wae. Karunya no hunting urang sok. Oke, okay, KLB-nya saat ini sudah berhenti di stasiun Tasikmalaya. Hunting dulu lah sini, rada deket. Depo Induk CN. Masih standby di sini keretanya. KLB Perjuangan ya teh lur. Kita masih belum tahu nih berangkatnya kapan nih. Apakah sekarang apa udah maghrib? Tapi kalau udah maghrib kelamaan ya. Can berangkat wae euy. Wis, mantap teh semboyan. KLB Rel dengan lokomotif CC 2061393 di Poinduk Cirebon siap diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya. Saya menggunakan HP saja ya. Siap Pak Masinis, mantap. Tunjuk sebut keren. S35-nya gurih-gurih nyoy lur, mantep. Emang kereta KLB ini harus diawasi ya, pengawasan khusus karena kecepatannya juga tuh udah terbatas. Ditambah lagi KLB rel ini kan pengangkut rel gitu, beda dengan kereta penumpang. Relnya juga panjang 50 meter ya. Nyala keren, keren banget, keren. Hitung seberaha ya, 1, 2, 3, 4, 5 seberaha. Gede. Kok bisa ganjil, eh? Kok bisa, ganjil? Kalau pakai kamera HP tidak bisa zoom,
keretanya sudah menjauh. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Selamat juga buat teman-teman yang di Cibatu, di Rancaikek, yang mau nyegat beginian, silahkan nanti saya kabari ya. Tapi yakin tengah malam, apalagi Rancaikek, Rancaikek bisa sampai subuh sih. Balik, balik. Yes, balik. Oke, pulang. Hatur nuhun Kang Andri sudah menemani. Yup. Oke. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.